Aku PCOS tapi mensku nggak panjang, paling lama itu 6 hari, normal nggak sih? Yang panjang itu kadang telat sampai berbulan-bulan. Oke, secara sebentar dan panjangnya menstruasi itu kan minimal 2 sampai 7 hari ya. Maksimal 7 hari. Minimal 2 hari, maksimal 7 hari. Jadi kalau masuk kategori itu, jadi kalau sesuai dengan kategori itu artinya menstruasinya normal. Tapi kalau dilihat dari siklus, ini tidak normal karena siklus normal itu harus berada di rentang 21 sampai 35 hari. Ya, jadi teman-teman minimal 21-35 hari itu harus mengalami satu kali menstruasi, itulah tandanya. Kalau udah lama begini berbulan-bulan nggak normal ya. Ini kalau udah terjadi bersiklus-siklus begini ya artinya tidak normal, artinya kemungkinan besar mengalami imbalance hormon atau mengalami masalah infertility lainnya. Misalnya masalah sel telur kecil, masalah PCOS atau masalah yang lainnya. Begitu Bunda ya. Bunda bisa dibantu dengan program healing tubuh kelas 8 untuk mengembalikan menstruasi abnormalnya ya. Silahkan gabung lewat link yang ada di bio kelas 8, ambil kelas GH Covid, kelas rekomendasi kita.